Sementara itu, pemirsa, sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat roboh akibat terus-menerus diguyur hujan yang melanda wilayah tersebut. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah sudah terlebih dahulu keluar. Kini di lokasi robohnya rumah meninggalkan lubang berdiameter besar. Rumah milik Turi Sukmana di Kampung Sengket, Sukabumi, Jawa Barat, roboh rata dengan tanah setelah diguyur hujan lebat dalam waktu yang cukup lama. Rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga ini terlihat jelas saat detik-detik robohnya rumah tersebut. Allahu Akbar. Robohnya rumah tersebut meninggalkan lubang berdiameter cukup besar. Beruntung pada saat kejadian, penghuni rumah sudah merasakan tanda rumah akan roboh dan langsung keluar dari rumah. Bubletek kan, menuju sare, bubletek kan, banyak di rumah satu rum, nyaman rumah satu rum, keluar, lami di pasir. Sementara menurut kepala desa, penyebab amblasnya rumah diakibatkan tergerusnya arus air yang berada di bawahnya. Karakter tanahnya di sini memang kondisi di dalamnya itu memang ada lorong atau saluran air. Warga juga mengaku khawatir lubang tanah ini akan semakin melebar jika hujan kembali mengguyur wilayah tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.